Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Desa Keluarga Tani. Selamat pagi teman. Alhamdulillah pagi ini cuacanya cerah. Setelah semalam itu hujan deras teman. Jadi pagi ini kita masih keluarga tinggal di sini. Pemirsanya masih berkegiatan di desa. Dan hari ini kita akan coba lihat ayamnya Bang Wirta teman. Karena ayamnya Bang Wirta belum kita kasih makan. Kita kasih makan ayamnya Bang Wirta dulu karena Bang Wirta mungkin hari ini belum balik ke sini. Jadi kita coba lihat ayamnya dan akan kita kasih makan. Nih kandang ayamnya teman. Tuh bagian luar ada ayam jago. Kita kasih makan ayam dulu. Langsung berkokok teman ayamnya. Ini ayamnya teman. Tuh ayam tertua di keluarga itu teman. Tuh buntutnya udah mulai tumbuh lagi. Dan di sini ada dua lagi teman. Tuh. Dan ini udah mulai bertelur, itu ada 4 telurnya. Dan yang di sebelah sini ada 5 teman telurnya. 5 biji. Oke, kita kasih makan. Ini sih. Kemarin udah kita kasih makan teman, kasih dengan nasi. Sekarang kita kasih dengan toraja. Ayam. Nah, karena di sini ada kurnya Bang Wirta. Mana ayamnya? Ya, teman yang sebelah sini juga. Buka dulu. Kasih makan. Nah, ayamnya teman makan. Airnya banyak. Kemarin udah kita kasih air juga. Sekarang kita kasih makan. Nih. Di bagian luar ada 2, ini ada anak ayam. Dan sini ada bapakannya 1, teman. Oke. Selesai kasih ayam makan. Kita balik, kita berkegiatan teman di pondok. Nih. Ayam. Kulitnya yang manis.
rumah yang bisa tuh masak-masak. Maaf. Ini mah.
Omeli, langsung di publik yang ngawak tuh. Langsung di publik. Oke teman, kita udah pasang pot ini. Ini pagar untuk kita menanam bunga di bagian dalam. Nanti akan kita bersihkan dan akan kita tanam bunga untuk bagian depan pondok atau di kawasan pagar. Tuh. Ini udah selesai kita pasang kayu untuk penghalangnya, teman. Tinggal lagi kita akan buat pot-pot di bagian dalam menggunakan kayu juga. Dan akan kita tanam bermacam-macam bunga juga, teman-teman, di sini untuk hiasan di depan pondok. Oke teman, kita lanjut lagi proses bagian depan atau merapikan bagian depan. Jadi kita gunakan ban ini, ban bekas jonder teman, kita pasang di sini di bagian tengah-tengah. Jadi tujuannya bisa untuk duduk-duduk dan juga menjadi pot bunga. Kalau gitu langsung saja kita bersihkan teman di bagian depan ini.
supaya kelihatan rapi, dan setelah itu baru kita setel bannya. Thank you.
Oke teman, udah kita bersihkan di bagian depan. Tuh, jadi tampak sedikit rapi teman. Nanti kita akan setel bannya dulu. Medianya teman-teman, tanah ini tanah bercampur dengan tebu kayu. Jadi ini kita datarin teman-teman. Ya, sampahnya kayak gini. Bisa jadi baja nanti. Thank you.
Iya asli. Iya. Alhamdulillah teman-teman, di sini udah kita bersihkan bagian depan, dan di sana juga sudah saya kasih ban untuk kita taruh bunga di bagian tengah, dan sekelilingnya nanti akan saya buat pot-pot juga untuk menanam bunga sebagai pemandangan bagian depan rumah teman-teman atau depan pondok hutan kita. Dan untuk pagarnya ini sepertinya belum selesai ini teman-teman, untuk pagar bagian tanaman bunganya nanti kita coba lagi cari yang bagusnya kayak gimana untuk pagarnya. Jadi kalau kalian ada ide boleh kasih saran teman-teman untuk pagar di pinggir jalan ini. Yang jelas ini tidak terlalu tinggi, apabila tinggi itu bisa menutupi bagian tanaman-tanamannya. Oke teman-teman, jadi itu saja kegiatan saya di video ini, semoga kalian suka dan terhibur. Saya doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, rezeki, dan bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi itu saja teman-teman video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye-bye.